فهو يشفين. Okay, pinjaman tarik nafas, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya aku tidak ada penyakit, campurkan antibiotikmu ke dalam tubuh badanku, ya Allah. Ni amalan. Saya baca sekali lagi, saya kata ijazah, tuan-tuan kata saya terima ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Okay, saya dengan nama Allah mengijazahkan surah syurah. Saya terima, kata qabil tu. Okey, balik amalah, saya ijazahkan. Niat boleh, mudah-mudahan. Nak baca berapa kali ustaz? Saya minta tak banyak, sekali pun belum tentu membaca. Nak baca banyak, alhamdulillah. Tak sembuh penyakit, jangan bimbang, mudah dapat pahala. Ni kalam Allah ni, jampi ni kalam Allah. Baca semua. Pas mayah baca ya sudah. Mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ingat, ubat kita ada di hospital, ada dalam Quran. Ubat di hospital, darah tinggi, kecil manis, jatuh, ada. Ubat malam, hasad, dengki, saka, sihir, tak ada di hospital, ada dalam Quran. Maka ayat ni lah ubat dia, bacalah sentiasa. Dan lepas ni, kepada sesiapa yang ada sakit-sakit sendi, lengah-lengah badan, sakit lutut, sakit belakang, lengah, semayang, potah kursi dengan mengajar 40 kali beralih dah. Saya ada bawa minyak komunitas ni, cukup bagus kita sapu tempat sakit. Namun dia minyak komunitas saya rukiah, tak ada dalam dunia ni, saya yang buat. Dan saya baca ayat-ayat tadi dalam ni, mudah-mudahan ada keberkatan. Dan siapa mata dia kelabu, tolong angkat tangan. Tinggi-tinggi. Nak tengok. Oh ramai. 80% mata kelabu. Saya bawa ubat yang hebat malam ni, sembuh masuklah mata ni. Ni bukan cukup getah ni. Ni makhluk yang paling mulia atas muka bumi, air zam-zam, sembuh masuklah mata ni. Sakit lutut, sembuh lutut. Sebab Rasulullah sebut ma'u zam-zam lima syuribala, air zam-zam tu ubat bagi segala nyakit. Ikut niatmu. Niat mata kelabu, sembuh ya Allah ya Tuhan aku, cerah mata aku, aku nak baca Quran, sembuh molek. Mudah-mudahan cerah. Yang paling mujarab muslimat, jika suamimu payah bangun sembahyang subuh, sembuh. Mu tak payah baca ayat benda, mu sembuh ya. Tak bangun tu mu buka orang suamimu tu jing epret. Sembuh biar habis botol. Mudah-mudahan. Dan siapa rumah dia ada nampak kelibat kat tangga, kat bilik air, kat store. Pergi rumah anak kat kemamai, apartment bertikat-tikat, malam-malam bunyi guli kursi atas. Itu menunjukkan ada rumah yang penghuni tak bayar sewa tu. Mu nak buat lagu mana, saya bawa satu kertas dia. Nama dia surat perjanjian Nabi Sulaiman dengan jin. Rupa-rupanya Nabi Sulaiman dah warning pada Ifrit, mu jangan masuklah rumah orang ni dan mu jangan sakiti anak-anak dia. Anakmu malas semayang, degil, tepeklah bilik anak, jangan tepek atas dari dia. Mu tepeklah bilik dia tidur tu, kat ruang tamu satu, mudah-mudahan ikhtiar. Mu tak ingat dah, tepek pun belum tentu mu hafal. Kadang-kadang jin dulu ingat padamu. Mu tepek molek, mudah-mudahan ada benda ni kat luar sana. Jadi penggulungan yang saya nak buat pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tuan-tuan dan puan-puan tolong balik amal ayat-ayat saya ijazahkan pada malam ni. Boleh tak? Alhamdulillah. Boleh. Bagi ijazah nak ajar pada orang lain. Boleh, tak ada masalah. Boleh pahala pula mu. Ada soalan nak tanya? Dan saya nak tanya malam ni, tolong jawab dengan ikhlas. Saya mari nak tolong orang sini. Kalau pergi Kuala Lumpur klinik saya, tuan-tuan, beribu orang sehari. Pergi pukul 8, pukul 4 petang tak boleh masuk lagi nak jumpa saya. Ni saya mari nak buat rawatan malam ni sini. Darah tinggi, cimani, jatuh, batu karang, gout, stroke, buah pinggang, saka, sihir, santau, mata kelabu, anak degil, suami degil. Kalau mana nak buat rawatan, tak lama saya pegang atas kepala 3 saat ya. Kalau ada saka berakor, dia merakok jadi harimau. Tengok malam masjid ada berlaku. Saya nak tanya, ada tak? Ataupun nak scan, dia ada saka ke tak ada? Boleh setok tangan 3 saat ya, kita buat lepas insya nanti. Saya nak tanya, ada tak nak buat rawatan? Tolong angkat tangan. Lebih 10 orang saya tunggu. Kurang 10 orang pergi Kuala Lumpur. Muslimat tak ada?
Akad tinggi-tinggi, jangan malu-malu. 2, 4 ada, tak apa, lebih 10 dah. Kira jadi lah tu. Ya, ya, su ambil ubat kuat lepas ni, boleh? Nah. Jadi lepas ni, lepas sembahyang kita makan 15 minit, lepas tu tulis nama kat luar daftar, bukan nak ambil duit. Ramai yang tanya, ustaz berapa kena bayar? Dah, kalau pergi Kuala Lumpur kena bayar sungguh RM60, sebab kena bayar sewa kedai. Nah, IP, air, aircon, sini masjid bukan saya bayar pun. Nah, free. Cuma ubat-ubat yang ambil ni belilah kat luar tu. Nah, mudah-mudahan. Ya. Ha, ubat mata ya su tanya berapa? Tak silap saya RM15 lah. Nah, ubat kedai air mau mau beli tu RM15 juga, nah. Mudah-mudahan. Ayah su dia nak mata cerah lagi tu, saya kata nafsu dia muda. Nah, walaupun tua dia tak siap pakai spektor ya su. Ha, sembuh banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya kata tadi kita nak husnul khatimah. Husnul khatimah ni ada dua. Yang pertama ke apa? Yang pertama ke apa? Garu palu tadi baru baca doa, biar cepat ingat, lupa dah. Yang pertama mu makin tua makin rajin ibadat. Yang kedua mu nak mati boleh ngocak. Tu husnul khatimah dah. Bacalah doa tu ramai-ramai. Kita baca sekali lagi boleh tak? Tak, tangan kanan kat dada kiri. Ini aku nak mati baik ya Allah. Aku makin tua nak makin dekat dengan rumahmu masjid ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اختم لنا بالإسلام وبالإيمان وبحسن الخاتمة يا الله يا Tuhan kami, tamatlah hidup kami dengan sebaik-baik penamatan, jangan engkau sudahi hidup kami ya Allah dengan sejahat-jahat, dengan seburuk-buruk kesudahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dengan kami beragama Islam, dengan iman yang penuh di dada, dan matikanlah kami, akhirilah hidup kami, temuilah ajal kami, dengan lidah kami mampu untuk menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kepejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhan ku, jadilah aku makin tua makin dekat denganmu ya Allah, dan biarlah aku nak mati boleh mengucap ya Allah amin ya Rabbal Alamin. Baca doa ni semua, eh? Sebab mu nak mati belakang. Berapa ramai yang mari tahun lepas semayang majlis dengan kita, semayang terawih dengan kita, Jumaat dengan kita, tahun ni tak ada dah pergi meninggalkan kita, eh? Ha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ha, satu berita baik saya nak beritahu anda malam ni. Tolong dengar 2 minit, orang luar tu pun tolong dengar molek, eh? Kepada sesiapa yang ada penyakit hospital, darah tinggi, kecil manis, jatuh, mu ayah di rumah sakit, keluar balik raya ni ke dia. Darah tinggi, kecil manis, jantung, batu karang, gout, stroke, buah pinggang, bagoh, resdung, fibroid, tiroid, migraine, gastrik, mata tak berapa nampak, kelabu, telinga tak berapa dengar, lutut sakit, buasir, ada penyakit kulit, lemah tenaga batin. Terutamanya darah tinggi, kecil manis, jantung. Saya bawa sini kayu ni. Tuan-tuan kenal tak kayu apa ni? Ayah Su kenal tak kayu ke apa ni? Ha, tengok Ayah Su mari nak tengok ni. Kayu benda.
Ya Tok Bomo kau ni. Ha, kayu ke apa ya Syuk? Kayu hitam. Ha, betul dia kata kayu hitam. Bandar dia memang warna hitam pun. Ha, penawar hitam ya Rasul. Ha, cukup bagus. Rendah dalam air panas 3 minit air jadi gini ya Rasul. Ini bukan minyak motor ni. Dia tu jadi ha, warna dia jadi kuning macam teh. Oh. Ya, tak rasa kelak, tak rasa pahit minum air dia segelas hari. Orang Cimani ni darah tinggi 18-20 minum segelas turun 5-6 dah dengan izin Allah. 10 orang yang ambil dengan saya, 8 orang sembuh dengan jayanya. Apa guna mu ada duit sakit? Ubat hospital memakan daripada muda sampai tua tak sembuh-sembuh. Akhir sekali kena tebuk sini dia lisik. Neh. Ah ni orang asli saya dapat dengan Tok Batin ni. Neh. Ah saya dapat dengan Tok Batin ni, ha, benda ni terhad. Apa guna ada duit sakit? Muduk simpan duit dalam tabung haji beratus ribu dah. Nak panggil pergi Mekah sampai bertukar kerajaan tak panggil-panggil lagi. Dan mu belanjalah untuk kesihatan. Kerana matlamat mu cari duit juga nak sihat. Dan? Tapi kalau darah tinggi-tinggi sangat, si manis-manis sangat, kamu cari pasu, asuh belakang pasu. Macam orang tua-tua dulu buat penawar. Dan meminum air asahan, turun mendadak tuan-tuan. 10 orang ambil, 8 orang sembuh dengan jayanya. Bukan saya nak menegur ubat, tapi saya nak cerita benda ni banyak manfaat. Mu boleh semayam diri lama, mata cerah, boleh baca Quran, mudah-mudahan eh? Ikhtiar ada kat luar sana. Saya cabar malam ni, siapa boleh buat datang pada saya, awak mari. Saya nak bayar 20 kali ganda kalau ada, awak mari. Bapa saya berani cabar sebab barang tak ada. Luar tu pun ada 2-3 belah ketul, siapa cepat dia dapat lah. Kalau tak dapat tu mencari dengan orang asli kat Gawi ada benda ni eh? Mudah-mudahan ha, dia boleh guna sampai bila-bila ni dengan satu syarat. Kalau mu boleh ikut syarat ni, mu beli dah 10 pun. Kalau tak boleh, mu jangan ambil. Saya haramkan. Mu boleh guna sampai bila-bila dengan satu syarat. Syaratnya satu je. Mu jangan bagi hilang. Eh? Betul tak? Ha, maksud aku, mu jangan bagi pinjam kau. Orang tak hantar ni. Susah nak dapat. Eh? Ha, mudah-mudahan. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, kita nak buat rawatan lagi lepas ni. Nak makan lagi. Eh? Ha, seronok dah majlis ilmu kita malam ni. Tolong jawab. Alhamdulillah. Banyak pun apa ayah su kata eh? Oh. Di isna usmul khatimah bagus. Ha, ayah su berdoa dengan doa tu eh? Dia ingat tu doa tu. Umur orang muda tak ingat, dia orang tua ingat. Bapa dia ingat dia tak lama dah eh? Lepas tu dia ingat doa tu eh? Ha. Dan satu jam lebih saya ceramah. Saya nak tanya rasa lama ke sekejap? Jawab betul-betul. Sekejap ke lama? Itu jawapan orang nak mati baik. Marilah sama-sama kita baca doa. Mudah-mudahan ada keberkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah majlis ilmu kami pada malam ini. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah ayat-ayat yang dijazahkan kepada kami pada malam ini. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat tersebut boleh menyembuhkan penyakit kami dan menjadi antibiotik ke dalam tubuh badan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, temuilah kami dengan husnul khatimah. Dalam erti kata kami makin tua makin dekat denganmu ya Allah. Dalam erti kata kami menemui ajal suatu hari nanti yang mungkin esok lusa ya Allah. Lidah kami mampu untuk menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Tuhan kami, luaskanlah kubur kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami manusia yang mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, kepada sesiapa yang ambil buku dia bawa duit dah boleh bayar luar tu. Ada dua kaunter eh, laki puan. Siapa tak bawa duit nak balik ambil sempat.